Okay, Assalamualaikum. Pokok labu. Hari ni aku nak tunjuk sikit. Bagi yang tak tahu, ada tanam pokok labu tapi tak kenal, tak atau tak tahu macam mana nak dapatkan buah, nak jadi biarkan buah labu tu sampai boleh mengeluarkan hasil. Pokok labu ada dua jenis. Satu labu jantan, bunga labu ada dua jenis. Satu labu jantan dan labu betina, bunga dia tu. Labu jantan ni, ni labu jantan, bunga labu jantan. Nak kenal pasti dia, dia straight je, dia macam kelopak bunga biasa. Dan bila dia dah kembang, dia akan jadi macam ni. Ha, macam ni. Bahagian bawah dia ni tak ada, tak ada bok, tak ada labu lah. Orang cakap tak ada labu. Dalamnya ada, ada debunga lah mana cerita. Ya. Bagi nak, kalau nak kenal pasti labu betina pula. Bunga labu betina ni dia ada buah. Dia ada, ha tengok ni. Dia ada, ada buah dekat bahagian bawah bunga dia. Ha, masalahnya hari ni tak ada pula yang kembang untuk bunga betina punya. So aku tunjuk yang gambar kuncup macam ni. Biasanya kalau ikut cara normal ni, kita tak perlulah nak ambil tahu benda ni. Pasal bila labu betina kembang, labu jantan pun kembang bunga dia, nanti serangga-serangga ni akan jadi ejen untuk benda bungaan. Dia akan datang dan ambil nektar dekat dalam bunga ni. Dan secara tak langsung, dia bunga daripada labu jantan tadi akan masuk ke dalam labu betina punya bunga. Kalau pendobungan tak berlaku, biasanya buah labu ni, buah labu ni, bunga labu betina ni akan akan gugur. Dalam masa beberapa hari dia akan gugur, dia takkan boleh bertahan, dia akan mati. Dia akan tinggal batang je lah. Macam ni contohnya. Ha. Ni batang yang asal daripada bunga. Dia samalah, jantan ke betina ke, dia akan putus kalau tak berlaku proses pendobungan. Tapi ada satu-satu sistem kes, kadang-kadang serangga tak dapat ataupun tak datang pada bunga tersebut. Jadi kita boleh buat pendobongan sendiri. Kita boleh ambil bahagian tengah ni, bahagian tengah dalam bunga jantan ni ada bunga. Dan kita masukkan ke dalam bunga betina ni. Tapi hari ni saya tak ada contoh lah. Nanti saya tunggu hari yang lain untuk masukkan contoh bunga betina punya. InsyaAllah lah, selalunya kalau kita buat macam tu, bunga, buah daripada bunga betina ni akan akan kekal dan takkan gugur. Okey, itu saja untuk hari ni. Nanti saya akan update untuk video yang lain. Sampai buah labu yang besarnya. Okay, Assalamualaikum.